الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, al-mukarram al muhtaram, Bapa Kiai Haji Suhraman Muhtar bin Haji Muhtar. Mari sama-sama kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jadikan manfaat dan maslahat ilmunya untuk kita semua dan Allah jadikan keturunannya menjadi ulama-ulama akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan kepada segenap para asatidz, para hujjaj, para sepuh, tokoh dan pemuka agama, segenap para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah kita pasti menginginkan anak yang soleh dan salihah. Betul apa betul? Tentu prosesnya untuk mempunyai anak yang soleh dan salihah harus dimulai dari kita sendiri selaku orang tua. Ada dua hal. Apabila kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan salihah, yang pertama harus kita laksanakan adalah usaha zahir. Artinya usaha yang kelihatan dengan pandangan mata kita. Satu contoh misalnya. Kalau orang tuanya gemar sujud, rajin ibadah, juga ibundanya gemar hadir majlis ilmu, juga gemar sodakoh, Insyaallah Allah akan mewariskan anak yang soleh dan soliha. Karena ma fil abai fil abnai. Orang tua Bagaimana anak? Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau orang tuanya gemar ibadah, insya Allah anaknya gemar ibadah. Karenanya posisikan diri kita selaku orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita. Lalu yang kedua adalah ada usaha batin. Artinya orang tua mempunyai hubungan yang erat kepada Allah Ta'ala mempunyai hubungan yang erat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa kepada Allah taala, banyak salawat kepada baginda Rasul dengan harapan agar nanti dikaruniakan seorang anak yang saleh dan salihah. Juga bukan hanya itu saja, orang tua mesti punya mahabbah cinta kepada para ulama sebagaimana ayahanda daripada guru kita Almarhum Haji Mukhtar. Beliau adalah seorang yang mempunyai budi pekerti yang baik, seorang yang cinta kepada ulama. Mereka beliau lakukan hal itu lantaran karena bentuk doa kepada Allah Taala agar dikaruniakan anak yang soleh dan soleha. Dan alhamdulillah doa tersebut dijabah oleh Allah Taala dan di hadapan kita adalah guru kita putra daripada almarhum Haji Mukhtar. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Jannah. Dan semua anaknya dari awal sampai akhir menjadi ulama-ulama akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga bukan hanya itu saja. Perlu orang tua memberikan nama yang terbaik kepada anak kita. Karena kata baginda Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat kita bakal dipanggil sesuai dengan nama kita dan nama orang tua kita bi asma'ikum wa bi abaikum maka kata baginda rasul fa'ahsinu ahsinu asma'akum perbagusin nama-nama kalian berikan nama yang terbaik kepada anak kita kita berikan nama yang terbaik kepada anak kita adalah bentuk doa kepada anak kita agar kelak menjadi orang yang baik dan alhamdulillah putra kelima beliau telah lahir dan diberi nama uh, oleh guru kita Muhammad Nawawi Mukhtar itu tafaulan kepada Muhammad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap agar kelak nanti ketika tumbuh dewasa beliau dapat meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad dan Nawawi adalah tafaulan kepada ulama besar asal Syria Damasky yakni Imam Nawawi kebetulan namanya sama sama ulama kita asal Tanah Rak Banten yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Itu semua diharapkan mudah-mudahan kelak ketika tumbuh dewasa beliau dapat menjadi ulama akhirat dan karangan kitabnya banyak. Amin ya rabbal alamin dan muhtar tafaulan kepada ayahanda beliau Haji Muhtar dengan harapan dapat mewariskan ilmu dan adab yang diberikan oleh ayahanda daripada guru kita yakni Haji Mukhtar. Mari sama-sama kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar diberi senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, dijaga daripada macam mara bahaya. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita minta kepada Allah taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya Semua yang hadir dilapangkan rezekinya Dikabul hajat-hajatnya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Kurang lebihnya mohon maaf Hadanallah wa'iyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله <ترجمة> وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Wabarakatuh Mukarramin wal Muhtaramin Para segenap asatiz Para kiai, para sebuah kampung Para tokoh masyarakat Khususnya yang kita hormati dan kita muliakan Guru mulia kita Ustaz Zunal Fadil al mursyidul Kamil Syekhun Al-Mukarram Kiai Haji Suharman Mukhtar bin Mukhtar Mataan Allah Bituli Hayati Min Ya Rabbal al Alamin Segenap para asatiz Para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi kita udah dengar tiga santri naik kayaknya kalau ngomong mau izah hasanah udah cukup dah tuh kalau orang makan semur, yaitu isinya daging semua. Gimana ada daging, samping daging, biasanya ada lengkoas. Ini timbang lengkoasnya doang dan nih. Membiasa <gum>, lengkoas yang dicari sama santri. Santri kalau ke dia, all you can eat, tau all you can eat loh. All you can eat, makan sepuasnya. Datang ke kondangan. Banyak, kalau santri lebaran ngeliat yang namanya semur, wow. Oh, ya ambil kata jangan ya, ini, ini baru semur nih. Gede potongannya. Dia ambil makan di pojokan, begitu dia gigit lengkoas. Kadang dicari juga Mas Andri itu lengkoas. Ini lengkoasnya lagi ngomong. Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada malam hari ini kumpul di sini menghadiri undangan daripada guru kita. Beliau baru saja dikaruniai seorang anak. Jadi putra beliau yang kelima yang alhamdulillah sudah beliau lakukan tuh yang tadi dikata santri tuh hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam kalau gula murtahanun biaki kotih setiap anak kecil itu tergadaikan dengan akikahnya maka tadi juz bahu anfi yaumis dipotongin datu kambing pada hari tujuh ayuh laku lalu kemudian palanya botakin timbang datu parambutnya Timbang geramannya geramin pakai perak lalu sedekahin duitnya. Habis itu Yusama kasih nama. Emang itu satu kewajiban semuanya. Alhamdulillah guru kita udah lakuin semuanya. Kasih namanya cakep banget anaknya Muhammad Nawawi Mukhtar. Masya Allah. Muhammad Nawawi Mukhtar kasih nama biar cakep. Karena kewajiban hakul walad ala walid. Kewajiban orang tua terhadap anak Hak si anak nih, ayah si nas namanya dibagusin, jangan sekarang orang betawi kalau namanya sembarangan aja. Beranak samping penting, anaknya pengki aja namanya Tempo-tempo saya tuh kalau bulan kan tuh di sono di kalideres tuh ya suka bacain orang rohahan, rohahan, orang betawi kan suka rohahan tuh ya, namanya macem-macem aja, pengki bin gayung, gayung bin sendok, ya Allah Rabbi lah ya, orang kita begitu sih orang betawi kerjaannya namain anak sembarangan aja eh orang Betawi mah jangan anaknya namanya jelek namanya cakep aja masih jelek sama dia mah nama cakep banget anaknya Muhammad panggilnya Mamat laka cakep banget namanya Muhammad eh dia pergi haji dipanggil Jimat nama dia cakep banget no ada tuh di Meruya tuh ada lapangan namanya lapangan kiamat situ itu lapangan serem sih namanya kiamat bukan begitu itu dulunya namanya yang punya namanya Ahmad nama tanahnya cakep banget namanya Ahmad terus iya orang Betawi kan begitu Ahmad dipanggil Ahmad karena dia udah dipanggil kiamat jadi lapangan kiamat jadi serem banget itu lapangan kiamat orang Betawi kerjaannya begitu singkat-singkat ya aja menurutnya Tempo-tempo saya lagi ngajar, ada yang nanya, Ustaz, saya mau nanya, itu ngapa orang Betawi kalau namain orang Arab kalau namain apa namanya namain perempuan ngapa itu pakai Siti mulu? Saya bingung. Siti kata saya. Emang Arab belah mana yang namanya Siti? <laughs> lah itu Siti Fatimah, Siti Hajar, Siti Hawa, ya kata begitu. Lah itu Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Saya bilang, "Eh, Fernando, itu namanya bukan Siti." namanya mah Khadijah doang namanya mah Aisyah doang Siti itu singkatan Sayyidati emang orang Betawi oh gak abad nyebut Sayyidati Siti aja dia panggil kalau laki Sayyidi dipanggil panggil Sidi emang namain anak kita gak boleh sembarangan itu yang namanya orang orang kita mah tuh ya namain jangan jenamanya namanya cakep eh jangan jenamanya namanya jelek namanya cakep aja namanya cakep masih bisa jelek sama kita mah Orang kita begitu namain tadi Muhammad cakep banget main Mamat. Belum lagi ditaruhin identitasnya. Tangannya sebelah sini ada tompelnya, Mamat tompel. Akhirnya tuh sampai tua namanya orang kagak ketahuan nama aslinya. Akhirnya pas dibilang rohan, ini satu namanya Mamat, satu namanya Pengki, satu namanya Gayung, segala macam dinamain. Nah, kalau sana kayak jelas ada yang namanya Semanan, daerah Semanan. Saya pernah ngobrol makyaki belas itu tuh. Saya tanya, "Kong, emang apa namanya semanan? Bukan semanan tong, aslinya Syekh Manan katanya. Memang orang dulu kalau nanya mau, mau ke mana? No, mau ke Syekh Manan, mau ke Syekh Manan jadi semanan. Orang dibetah. <laughs> orang begitu, kasih ayo sinas mahu hak tuh. Orang tua namain anak kasih anak yang bagus. Tadi dibilangin wa khairul asma mahumida wa ubida. Sepaling bagus nama mahumida taroin tu ada Ahmad, ada Muhammad, ada Hamid, ada Mahmud, taro'in Nah, tempo, tempo saya punya teman-teman telepon, gitu. saya anaknya baru beranak. Ada dia, tapi saya minta nama dong. Saya bilang, nama begini dah, saya mau kagak bisa ngasih nama. taro'in aja depannya Muhammad, kata saya begitu. Bener ama dia taro'in Muhammad, lempengan karena babanya, babanya demen buat ama bola. Zaman dulu ada pemain bola namanya Del Piero. Dia namain anaknya Muhammad Del Piero eh emaknya demen banget sama india, dia tambahin muhammad del piro rafsanjani ya allahu robbiya karim tinggal ditebet sih, pakai muhammad del piro rafsanjani ngadi-ngadi aja orang kita macem-macem aja ngasih nama, kasih yang cakep, muhammad untung kata saya, untung saya tambahin muhammad depannya, kalau kagak, orang kagak ada yang percaya itu orang tebet kata saya orang jerman atau orang mana kali yang kedua, ma'u beda kasih nama abdon Khairul Asma Abdullah Abdurrahman Abdurrahim tuh di Zubat. Paling bagus nama Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdurrazak Abdul Somad Abdul Malik. Namain kayak begitu. Asmaul Husna 99. Tinggal tambahin depannya Ab Abdun. Jadi itu paling bagus nama. Tuh kewajiban orang tua kasih nama yang cakep buat anaknya. Kedua, Ayu alim alkitaba iza akola, ajarin kitab, ajarin Quran kalau tuh anak udah akal jadi cakep. tuh anak akalnya udah sempurna, ajarin anak. Ajarin tuh yang namanya dia baca Quran. Ajarin tuh alip-alipan, kenalin alip, ba, ta, sa, ajarin. Kalau kagak bisa bagaimana? Kalau emang lempengan kagak bisa, anterin ke rumah us Anterin ke rumah ustad anterin ke rumah guru, anterin ke rumah kiai. Anak kita mau bahan, bahan mau jadi apa aja bisa. Abang punya bahan, begitu punya bahan pengen dijadiin baju, bisa apa enggak? Kalau kita enggak bisa, anterin kemana? Tukang jahit. Kalau datang ke tukang jahit, begitu kita kasih bahan, tukang jahit itu syaratnya tiga. Pertama, jangan diaru-aru. Tahu diaru-aru? Jangan diatur-atur, yang kedua, kalau dia lagi ngejahit, jangan diliatin. Yang ketiga, bayar tukang jahit. Ini kita ngajarin anak, ngajarin anak kita kurang tapi kurang tapi tetek nih ngajarin anak nih. Kita makan beda ngajarin anak, anak sama anak, anak, anak orang. Kalau anak kita habis pahanya pada ledes. Orang salah dikit, iya lu goblok banget sih, lu bapaknya lu siapa? Ulu, lu lu nak siapa sih? Lu gemes banget dia kata. Habis pahanya pada ledes, kagak sabar. Akhirnya diantarin rumah Ustadz di rumah Ustadz, antrin rumah Ustadz tuh ada kebahan. Kita mau jadiin apa aja bisa, antrin ke rumah Ustadz, Ustadz saya titip anak saya. Saya mah kurang tapi bisa ngajar Al-Qur'an, ajarin ya biar dia jadi Ustadz, biar jadi kiai. Ngajarin begitu, cuman tadi syarat pertama jangan diaru-aru. Jangan kita ngomong ustad, ini mana anak saya saya titipin, kayak tadi kita datang ke... Tukang jahit, tukang jahit, bang, nih tolong bikinin, bikinin baju baju jasko, jaskonya tangan yang los, di situ ada kantongnya, kancingnya kancing Shanghai, begitu. Abis itu jangan aru-aru, tapi ini bang, bahannya bahan mahal, jangan dicoret-coret, jangan dirobek-robek ya, bisa apa nggak jadi? Anak titipin ke Ustadz, begitu titipin ke Ustad, dia pesen sama Ustad, Ustad ini mah emang anaknya kesayangan amat abang Kongnya, anak ini mah anak anak Raja, rada manja dia mah, tapi Ustadz jangan diomelin ya, Dia kata begitu, Ustad jangan diomelin ya, jangan dipukulin ya, jangan dijewer ya, jangan dihukum ya, jadinya tuh harga jadi. Yang kedua, yang namanya orang kalau nitipin baju ke tukang jahit, jangan lihat prosesnya. Kalau prosesnya dilihat gimana? Kita kagak tega. Lah orang beli kecipadu bahan paling mahal, paling tokcer, semeter 500 ribu kita beli. Bawa ke tukang jahit kita liatin. Kita tak aduh-aduh. Tahu tak aduh-aduh? Ya, ya, ya. Barang gua dicoret. Ya dicoret. Ya, ya digunting. Dah, digunting. Akhirnya apa? Kagak tega artinya. Anak kalau taruh di rumah ustad, ditaruh di pesantren, taruh sama kiai, terserah kiai, jangan dilihat-lihat. Sama kiainya mau dibembeng kek, mau kiainya mau dibotakin kek, sama mau dipukulin, jarin aja, jangan dilihat-lihat. Pokoknya mah entar tahu-taunya jadi aja. Begitu jadi siapa yang ganteng pakai bajunya? Kita anak begitu udah jadi, siapa yang dilihat sama orang? No anak siapa no? Tuh. Bapaknya yang ketiga, kalau datang ke tukang jahit, bayar. Malah, makan ini ada sensitif ini mah nih. Lihat orang ini sudah sensitif nih. Kalau datang ke tukang jahit kita tolong bang, tolong bikinin jas kok. Ini bahannya bahan mahal, bikinin modelnya tangan yang ngelos, kancingnya kancing Shanghai, kantongnya di sini ada satu. Berapa bang biayanya? Tanya sama tukang jahit. Berapa biayanya? Kata tukang jahit ya lima ratus ribu. Terus kita jawab begini, ya udah bang kerjain aja. Entah bagaimana kek. Mau kerjain tukang jahit? Dikerjain sama dia dia ngerjain juga deg-degan. Gue kerjain takut kagak dibayar. Kagak dikerjain tapi ini kerjaan. Serba salah. Coba kalau dibayar. Berapa bang tuh bayarnya? 500 ribu. Bayar cash 500 ribu. Itu tukang jahit juga kerja apa besiul. Saking apa? Saking giranya punya orang lain dilewatin. Tak dulu nih yang ini dulu nih. Duluan udah bayar udah lunas. Datang ke rumah Ustaz oh nitipin anak nitipin cucu datang ke rumah kiai, kiai ini anak saya ajarin biar bisa pinter, pinter baca Quran, pinter baca kitab, pinter ceramah, segalanya aja pinter. Terus jangan kayak buang anak kucing, habis ditaruh, ditinggal tinggal aja. Tuh kiai juga, tuh kiai ustad, ya ustad kiai, tuh juga makan. Bagaimana kayak begitu? Kepelin. Ya kepelin saya kagak punya beras yang di rumah angkutin. Jalan jangan tegap aja biar mendeng begini, begini tuh jalannya tuh. Kenapa? Bawa beras 5 kilo. Ilok kiai makan beras doang. Tambahin pakai ya telur lah minimal. Bawa telur 2 kilo. Ya ilok makan doang, kagak minum. Bawain tambahin teh. Ya kiai mah ngopi kali. Tambahin kopi. Ya kopi doang mah kagak ada gula yang enak. Tambahin gula. Dia ngangetin air bagaimana? Pakai gas, pakai tambahin gas. Lah bagaimana ceritanya nenteng-nenteng gas ke rumah kiai. Mentahnya aja kalau berat mah. Lagi begitu banget ditipin anak ngaji. Ustadz pakai minta bayaran. Eh, sebodoh-bodohnya Ustadz. Segeblek-gebleknya Ustadz. Ustadz yang minta bayaran ketika dititipin anak orang. Itu Ustadz geblek. Tapi segeblek-gebleknya orang tua. Yang nitipin anaknya. Kagak mau bayar Ustadz. <laughs> Ustadz maka kagak minta kitanya biar paham. Tuh Ustad Makanya zaman sekarang mah Ustad Ustad ya Allah pada ikhlas. Sahabat. Kalau mau ngeliat wali pada zaman sekarang, no, Ustad kampung ngajarin alip-alipan. Makanya jangan heran kalau lagi ngaji alip-alipan tuh. Begitu ngaji, ayo baca bareng-bareng. Bismillah. Di belakang ada suara nampan jatuh. Itu bukan jatuh sama bininya dibanting. Kenapa orang jadi sewot banget sama lakinya? Bang ngajarin anak orang sampai 50 orang, satu orang 5 menit aja diurusin. 5 kali 50, 250 menit. 250 menit sehari ngurusin anak orang. Kata kata lakinya namanya Ustadz. Ustadz matinya artinya ladar legowo. Ya Neng sabar aja Neng. Kita ikhlas insyaallah jadi. Ikhlas ikhlas. Ustaz dari mana? Mau makan ikhlas katanya. Laki itu Laki kalah sama bini. Lah ustaz biar kata gagah kayak apa juga lempangan diketok centang sama bini diam aja. Ini <laughs> ya benar-benar. Ya kita begitu. Makanya jangan heran zaman sekarang ada ustaz tadinya pakai sorban hijau berubah jadi jaket hijau. Ngapain ya? Ngojek. Eh jeleknya kita. Udah jangan ngojek kita kata. di ustaz sih ngojek. Eh yang bikin ustaz ngojek lo! Memang siapa? <laughs> Dia kata Ustaz kok ngojek ya kata. Pugu ente nitipin nama doang, nitipin anak doang disuruh ngurusin ke Ustaz. Tapi kagak mau Ustaz, kagak mau dikasih bayaran. Ustaz mah kagak minta, cuma kita biar hidup. Tuh Ustaz kalau misalkan dia jangan mahal, jangan mahal-mahal. Ya -mahal. kita kadang terkadang Ustaz nih kampung nih mah Ustaz kampung. Ustaz kampung, ya Allah, mintain duit aja masih salah. Mintain duit buat penutupan. Ustaz, saya Ustaz kata Ustaznya. Anak-anak Besok kita penutupan, mau Ramadan, minta duit sama orang tua, 50 ribu buat bikin nasi tumpeng sama nasi uduk. Datang tuh anak ke rumahnya, pulang, laporan mbak bak, mbak, kata Pak Ustad suruh ngambil duit, suruh ngumpul duit, 50 ribu buat penutupan. Apa kata babanya? Ustad, duit tuh, Ustad, duit. Salah lagi aja. Sampai segitu setahun puluh ribu dimintain Jakarta Ustaz. Besok berhenti cari Ustaz lain. Anaknya. <tuh> eh Jakarta begitu tuh. Besok berhenti cari Ustaz lain. Itu Ustaz mata duitan itu mah. Minta puluh ribu mahal banget. Eh lembangan ngaji setahun orang minta puluh ribu. Kita kata pelit. Giran anaknya sekolah TK. Pengen penutupan jalan-jalan ke taman mini. ratus ribu. Kita jim aja. Anaknya, mama kata bu guru, ntar mau penutupan, bayar ratus ribu. Iya nak, Mah tapi kalau aku sendirian aku nggak enak. Mama sama ayah sama kakak ikut ya. Iya empat ikut. Empat kali empat sejuta enam ratus cash. Enggak nggak pakai ngatain pelit. Iya. elemengan ustad minta duit masa ini. Ini kewajiban orang tua ngajarin kewajaran orang tua ngajarin anaknya jadi ngajarin anaknya bukan kewajiban ustadz bukan kewajiban kiai tapi kewajiban orang tua tuh pertama kasih nama yang cakep kedua ajarin Al-Quran yang ketiga kapan-kapan kita nyambung lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asatis para hujaj para bapak para ibu Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon maaf, ya. saya tidak dapat sebutkan nama beliau satu persatu. Ya. Banyak sekali, ya, Alhamdulillah. Ya, jamaah kita memang, ya. saya tidak mengundang orang luar, nih, majelis taklim kita aja, nih majelis taklim semuanya saya terima kasih banyak ya, ya, masya Allah alhamdulillah ini ada tokoh masyarakat kita yang dulu ya beliau pernah uh, menjadi wali kota kita itu. ya, bapak Haji Patahila ya masya Allah ya beliau dulu pernah difitnah itu difitnah tuh saya yakin ya nah, fitnah beliau yang mudah-mudahan nanti ganti pemimpin beliau naik lagi dalamnya <laughs> mudah-mudahan amin ya Allah iya masya Allah alhamdulillah juga ada uh, ketua MUI untuk uh, kecamatan Kebenjeruk Ustadz Haji Iskandar masya Allah alhamdulillah tokoh kita alhamdulillah kita bersyukur ada orang Betawi di sini ya. Oh, kalau orang mana-mana enggak -mana, berabi juga masa ya tuan rumah orang luar orang Betawi <laughs> dan juga para asati semua yang tidak saya dapat sebutkan beliau satu persatu dan juga ya uh, yang pada bantuin alhamdulillah saya mengucapkan jazakumullah khair jazak ya yang pada bantuin tukang masak juga yang nyumbang saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun semoga Allah Subhanahu wa taala balas beliau semuanya ya masyaallah masyaallah saya berterima kasih banyak ya Bapak oh, ibu-ibu hadirin sekalian saya Uh, bergembira melihat santri tadi bicara. Saya kepengen jadi guru yang tidak bosan mendengarkan murid bicara. Ya. Saya ingin menjadi guru yang di antaranya ingin jadi guru uh, senang suka mendengarkan murid bicara. Apalagi ya. Saya lebih senang juga mendengarkan guru bicara. Itu menjadi uh, pendirian saya. Dulu guru saya, ya Kesopian Hadi sekarang berlagi sakit. Ya, selalu beliau yang ceramah. Ya, sini panggil, panggil lagi. Panggil. Besok dipanggil lagi, besok panggil. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada saya, emang yang lain kagak ada. Juga <laughs> saya pengen guru yang, tapi memang beliau kalau alhamdulillah beliau, padahal di mana-mana beliau dipanggil enggak mau, tapi kalau di sini saya minta beliau mau banget. Masya Allah sekarang beliau sudah sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Guru saya juga kayak Mahfuz, ya, masya Allah, beliau guru yang saya yakin beliau orang mulia, banyak karomah karomah yang saya dapati dari beliau, masya Allah, kayak Soepian Hadi juga beliau banyak karomah yang saya dapati, guru saya juga kayak Muhammad Saleh abang saya juga, masya Allah, masya Allah, saya senang beliau yang bicara, tapi beliau sudah meninggal. Ya. Abi Soleh sudah meninggal, kemudian guru saya Kiai Mahapus beliau sedang sakit, mudah-mudahan beliau Allah segera angkat penyakitnya, Amin. Alhamdulillah. Juga Habib Munzir yang saya anggap juga beliau sebagai guru saya, dulu saya selalu manggil beliau setiap tahun. Enggak yang lain ceramahnya enggak ganti-ganti. Semua guru-guru saya begitu model saya. Saya enggak ganti-ganti yang lain tambahan boleh ya, tapi guru enggak ganti-ganti. <laughs> ya, sampai-sampai oh dekat orang memanggil Habib Munzir lewat saya nu. <laughs> Padahal <laughs> <Ngenang -ngangin> itu. Padahal kenangan ini tuh. Ya, begitulah sikap saya ke atas, ke atas dan ke bawah. Karena syarat daripada orang alim hemat saya adalah dia mesti punya guru alim. Alhamdulillah kita punya guru Kiai Mahfuz, masya Allah luar biasa. Saya bangga beliau banyak karomah yang saya yakin, yang saya yakin saya diberikan karomah itu. Saya dapat melihat karomah itu dan melihatnya merasakan yang luar biasa. Ini pak anak saya kemarin sakit, anak saya sakit, anak saya sakit itu hari Kamis itu hari Kamis itu beliau ya anak saya sakit eh, uh, tingkat bilirubinnya itu 17 ya. bilirubinnya 17 ya Allah saya ngomong sama Pak Makmur nih seorang yang sangat tawaduk nih mudah-mudahan Allah kasih berkah ya Ya ada Pak Susanto juga Masya Allah Saya bilang sama beliau eh Pak Makmur Anak saya sakit Pak Makmur Masya Allah Pak Makmur gimana nih kalau begini nih Ya Allah Gak apa-apa guru katanya <laughs> nanti buatnya malam Senin aja katanya <laughs> nanti ya saya bilang, bulan depan barang-barang saya pengen barang khatmul Quran nih nggak apa-apa guru nanti bulan depan aja katanya kalau ada rezekinya kita bikin lagi masya Allah tadi beliin lagi masya Allah. subhanallah saya nggak tega ya. saya nggak tega tetap ya, saya nggak tega saya bilang jangan pemakmur jangan dibeliin <laughs> jangan dibeliin Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Ya. Tadinya saya doa pakai anak saya dulu. Ya. Itu manusiawi. Anak dulu. Saya ganti nama guru saya dulu, saya doain. Kayak mahfuz dulu, saya doain baru anak saya. Apa yang terjadi ketika itu berubah? Nusional kabarin pagi-pagi. Bang, bang, ini udah biru-birunya udah turun tujuh sekarang bang. Masya Allah, itu saya ingat guru. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Ya Allah, bisa jalan lagi. Ya Allah, ini nyata, Pak. Nyata sekali, saya rubah doa saya, yakin nama guru langsung berubah. Masya Allah, ya. Ya. kemarin juga itu. Ya, banyak sekali yang saya ceritakan ya ya saya mau cerita nanti kelamaan ya ini udah jam 11 ya, <laughs> ya, ya ini cukup segini aja banyak sekali yang saya dapetin ini ya. kalau kita yakin nama guru begitu jangan ragu sama guru yakin nama guru. Ya. guru yakin nama guru yakin nama guru Insyaallah 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 ya. yakin kita akan diperlihatkan kita akan dikasih tahu ya mudah-mudahan ya Allah ijabakan apa ya. yang kita inginkan amin oh ya yeah. nama anak saya ya ini saya beri nama beliau adalah Muhammad mudah-mudahan jadi pelajaran Muhammad Nawawi Mukhtar ya yeah. Muhammad tafaulan kepada Nabi Muhammad yeah. tadi sudah dijelasin itu Nawawi tafaulan kepada Imam Nawawi yang Damaskus ya, yang lahir pada tahun 630 ya. ada yang mengatakan 31 Hijriah yang meninggal dunia 676 ya. berarti umur beliau 45 kalau lahirnya 600 ya 3 tiga ya tiga tiga satu ya tiga ya, puluh umurnya 46 enam kalau dia lahirnya enam ya berarti umurnya adalah 46 enam itu umur yang sangat Allah singkat sekali tapi beliau punya umur segitu Beliau punya karangan ratusan. Subhanallah. Beliau adalah ulama yang membujang. Yang enggak punya istri. Tapi beliau kesahariannya yang luar biasa. Omongan dan perbuatannya sesuai. Pun. Memang di dalam mazhab kita hukum nikah banyak orang keliru. Ditanya hukum nikah apa? sunnah gitu. Iya, hukum istri lebih dari satu apa sunnah. Gitu. Ini orang kita banyak begitu. Apa dalilnya katanya? Itu lihat fatul karib itu sunnah. Fatul muin sunnah. Iya lima nih bagi orang yang berhajat. Di dalam kitab Rawaiul Bayan, Iya. Ulama berbeda pendapat. Ma, eh, ulama zahir mengatakan bahwasanya hukum nikah itu adalah wajib, ya, karena dalam arkuan dikatakan itu pakai sigotnya, sigot amar. Kemudian, kemudian, amar kemudian, 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 itu amar. kemudian, kemudian, itu juga amar. Enggak ada itu yang namanya pakai sigot yang lain. Amar, amar itu menunjukkan wajib kata ahlu Zair Jumhur ulama mengatakan hukum nikah adalah sunnah. Itu jumhur ulama. Tapi Imam Syafi'i tampil beda. Beliau mengatakan hukum nikah adalah mubah. Subhanallah. Luar biasa. Kenapa? Karena mubah bisa berubah-ubah. Bisa wajib. bisa ya, sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa khilaful awla. Masya Ini hebat Imam Syafi'i. Pantas beliau punya kitab yang namanya Ar-Risalah. Subhanallah. Luar biasa itu Ar-Risalah belum ada kitab yang namanya kitab usul fikih di zaman itu Tapi beliau bisa mampu bikin kitab tanpa didahului kitab-kitab yang dahulu Itu luar biasa, usul fikih itu kagak gampang pak, susah Susah Saya kemarin ya, sempat kuliah juga S1, S2 bidang saya itu, usul fikih Kagak gampang atau susah, tapi Imam Syafi'i luar biasa. Kita kembali kepada ya Imam Nawawi. Beliau yang masya Allah luar biasa. Beliau membujang. Penuh, kemudian pendapat ya yang kedua daripada Imam Syafi'i, ya, ya, pendapat tentang uh, uh, hukum nikah yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya beliau Hukum nikah itu adalah mubah, hukum dasarnya mubah. Hukum dasarnya mubah sehingga Imam Nawawi beliau enggak menikah. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama. Bahkan ditulis ada ulama menulis, ada ulama menulis tentang ulama-ulama yang membujang. Subhanallah. Tapi kita jangan, Pak, jangan. ter ngomong doang lagi ya. Iya. Ya hukum nikah makan sunnah. Gua mau kagak nikah enggak apa-apa tapi ngomong kagak nikah katanya. <laughs> ya, enggak mau nikah tapi di belakang main perempuan. <laughs> Ini enggak ya enggak boleh begitu ya. Nah. Nah, oleh karena itu saya tafaulan saya menamakan anak saya kemudian yang kedua itu adalah Nawawi. Nawawi, ya. Saya tafaulan kepada beliau. Saya dapat keinginan untuk tafaulan kepada nama beliau Nawawi Imam Nawawi yaitu ketika saya lagi nulis ya, nulis kitab Alhamdulillah Pak Allah izinkan saya ada bikin kitab Ulumul Quran itu sudah ditaseh Alhamdulillah diperiksa oleh Profesor Dr. Agil, Hussein Agil Munawar Alhamdulillah beliau sudah diperiksa Beliau beri tulisan lalu tanda tangan. Alhamdulillah, itu ketika saya nulis, itu ya, alhamdulillah, ya Allah, kasih semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak tidur siang malam, Pak. Itu bukan mau saya, bukan saya, saya tes, saya malam-malam, saya uh, makan banyak, tidur, Pak, kagak, kagak tidur juga. Saya tes, saya makan banyak. Orang biasa kalau saya makan perut kenyang tidur. Ustaz. Enggak tidur. Masya Allah. Paling kalau rebah-rebah uh, -reba lempengin badan doang paling. Itu sampai sekitar dua bulanan. Uh, dalam waktu saya menulis itu, memang kalau menulis ulumul Quran itu, semua kitab kita ganti-ganti. Dia -ganti, itu kitab induk ilmu apa aja di situ. Saya turunin semua pertama dari ilmu ulumul Quran. Kita ambil kitab-kitab, ya, -kitab, alhamdulillah ada kitab di rumah. Ulumul Quran saya turunin semua. Kemudian udah selesai ulumul Quran kita turunin lagi ulumul Hadis. Udah rapi Hadis kita turunin lagi usul fikih. Udah habis usul fikih kita turunin lagi <laughs> ilmu tajwid. Terus ilmu-ilmu macam-macam tuh. Ulumul Quran itu banyak ilmunya ilmu nahu turunin lagi, ilmu balago turunin lagi itu. Selesai naikin lagi kemari, naikin lagi kemari. Ada satu, ya, saya dapat tentang Imam Nawawi. Sebenarnya dua, ada juga Imam Suyuti. Ini yang saya kemudian yang ada di benak saya itu adalah Imam Nawawi. Masya Allah. Beliau pak menulis kitab itu tidak tidur siang malam. Saya membayangkan saya bisa kayak begini dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang kecil, yang hina, yang rendah. Enggak ada papanya apa dibandingkan dengan Imam Nawawi. Enggak ada seujung kukunya enggak ada. Nggak ada. Jauh sekali. Jauh sekali. Sekarang mah saya nulis pakai ada laptopnya, ada ini semua, banyak kitab semua. Boleh ngutip. Boleh ngutip. Kalau beliau masyaallah luar biasa. Ketika itu, saya terinspirasi. Ya, ilham ini pengen menamakan Nawawi. Disitulah nanti, kalau punya anak, pengen namain Nawawi. Masya Allah. Kemudian, juga ya, Nawawi, ya, Imam Nawawi, ulama kita juga Syekh Nawawi, Al-Bantani, ya. beliau juga tafaulan dengan. Imam Nawawi, Damaskus. Pengarang Riyadus Salihin, Pengarang Syarho Muslim. Itu Nawawi. Kemudian yang kedua adalah uh, Mukhtar. Itu bapak saya. Saya punya guru. Dokter Mashuri Naim. Waktu S2 dulu. Yang saya bangga sekali. Saya ya saya nggak lupa beliau kalau ngajar saya yang selalu bikin, dia itu seneng eh, teh <laughs> jadi saya suka beliin teh jadi kalau ngaji tehnya saya bawain saya beli ini Ya. beli teh beli ya alhamdulillah setiap ngaji setiap eh, kuliah jadi beliau kalau ngajar kuliah kayak orang ngaji aja gitu <laughs> itu pelajaran nggak habis <laughs> pelajaran nggak habis satu paragraf beliau bisa pertanyaan beberapa pertanyaan puluhan pertanyaan Bismillah aja sama dia pertanyaan itu banyak sekali itu orang hebat ya beliau masyhuri Naim ya bapaknya Naim beliau menamakan itu karena kepengen supaya anaknya bapaknya selalu dibawa ketika dia disebut begitu pula saya saya sebut nama saya pakai nama saya Mukhtar supaya nama Bapak saya selalu kesebut. Begitu pula anak saya. Saya namakan Muhtar Mudah-mudahan ayahanda saya selalu disebut. Amin. Ada akhlak yang luar biasa dari ayah saya, Pak. Walaupun beliau istrinya banyak empatnya. Ya. Tapi saya melihat beliau. Iya. Beliau pernah mengatakan kepada saya, Man, kalau ya elu kepengen, ya elu kepengen main judi. Masya Allah, itu sampai begitu nasihatnya main judi. Bukan main judi, boleh bukan. Lu kalau main judi, nanti hasilnya jangan lu bawa pulang. Lu jangan kasih anak, lu jangan kasih gini. Lu bawa pulang. Apa artinya? Jangan sampai ada makan yang haram anak gue Gua katanya, walaupun bini gue banyak, anak gue banyak, enggak ada sepeser pun yang haram gue kasih anak gua. Masya Allah kita dikata itu meleleh air mata kita. Pas kita dia kembali lagi ke istri yang tua, dipeluk kita, nangis kita. Ada satu pak yang luar biasa. Yang saya ingat di dalam kitab Fathul Bari Sarah Bukhari. Di situ kalau ada orang mengatakan dia min ahlil khair tanpa disengaja min al khair. Wajabatil jannah. Beliau punya mantu namanya Acak, kenal namanya acak. iya Kenal bang acak kan? Dia mau kawin lagi. Dia mau kawin lagi. Ini aja. Nah, kemudian satu saat bapak saya lagi tujuh hari. Bapak saya bapak lagi tujuh hari. Lagi tujuh hari. Ya, nah, saya lupa tujuh hari atau berapa tuh ya? Tujuh hari di antara tujuh dan tujuh. Kata Bang Aca, ini Haji Mutang, gitu ya, panggil Haji Mutang, ini Haji Mutang, Haji Mutar, ini mertua ini, ahli surga kata dia. Kenapa ada ahli surga? Gua mau kawin, mau bawain duit, jantri ini. Gitu. Gua mau kawin, gitu. gua mau kawin, mau bawain duit, jantri berani begitu Ustaz. <laughs> masya Allah Gua mau anterin Iya, gua mau kami dianterin Masya Allah, luar biasa Ini gak semua orang bisa Ini akhlak yang Masya Allah Masya Allah, masya Allah. ya. Jadi saya bangga dengan Bapak saya ya. Jadi oleh karena itu Banyak sekali Cerita-cerita ya, tentang Bapak yang bukan ulama Bukan, tapi beliau cinta sama ulama. Beliau ngajinya ya sama sama nih sama gurunya Guru Madali. Ngajinya beliau adalah ngajinya jam 12, Pak. Rapi habis nahang. Nahang nyiram air. Iya, ngajinya malam-malam. Begitu -malam. beliau kalau ngajar malam-malam. Jam 2 baru rapi katanya tadinya beliau ngaji ya ngaji kayak kita ngaji kitab tapi dibilang nasihatin sama bapaknya lu mau makan apaan susah <laughs> mau makan apaan susah <laughs> jadi kalau ngaji jadi disuruh nyari duit aja <laughs> jadi ngajinya biasa aja ya. banyak lagi yang saya dapatin tentang bapak saya makanya saya ya uh, selayaknya seorang seorang anak bangga dengan orang tuanya Ya, dan beliau juga Mukhtar itu juga ada nama daripada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Iya saya menamakan anak saya sebagaimana tadi berharap apa yang tadi kita saya katakan mudah-mudahan ya ya doain Bapak-bapak sekalian anak saya sebagaimana saya harapkan tadi mudah-mudahan Allah ijabahkan harapan ini ya Allah. Ya ya ada Imam Nawawi Damaskus ada Imam Nawawi uh, Banten nanti mudah-mudahan ada Imam Nawawi ya Al Betawi. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Juga anak-anak kita mudah-mudahan yang hadir di sini semua anak-anaknya soleh dan soleha. Ada jadi keturunan ulama ya Allah. Semuanya ya Allah ada keturunan ulama ya Allah. Ada keturunan ulama ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.